Balik lagi di channel Bad Boy Official. Okay. Kali ini Bad Boy balik lagi di konten pembahasan atau di hashtag bahas gameplay. Memang pembahasan seperti ini entah kalian kok suka itu gimana sih? Apa kalian tuh bosan dengan melihat gameplay-gameplay kill 15, kill 20, kill 30. Jadi mungkin kalian bosan juga ya melihat konten-konten seperti itu terus, dan kalian mungkin mencari hal yang lain seperti pembahasan kali ini. Mancing mania, Oke lah, di sini Bad Boy akan membahas salah satu hal yang pengen Bad Boy bahas bareng kalian, dan kalian nanti bisa komen di bawah mengenai tanggapan pembahasan kali ini. Bad Boy akan membahas hal mengenai kill per death atau KD ya tentunya. KD ini memang banyak sekali menjadi perdebatan kalian semua selama ini ya, selama PUBG Mobile itu lahir sampai di season 12 kemarin. Tetapi di sini kita sudah berada di season 13 ya. Oke. Kita berada di season 13, tentu ada aturan yang berbeda di sini. Tencent merubah sistem hitungan untuk KD-nya ya tentunya, yang dulunya kita menganggap KD itu tidak penting, Bang. KD itu tidak penting. KD itu ya hanyalah angka, Bang. Tetapi di sini KD bakalan jadi penting tentunya. Kenapa? Oke, kita akan langsung lihat di websitenya PUBG Mobile terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, di sini kita sudah berada di halaman resmi dari PUBG Mobile, dan kalian bisa lihat di sini ada tampilan Royal Pass yang mungkin kalian semua juga udah beli ya tentunya. Tetapi mungkin juga ada yang nggak mau beli. Nah, di sini kita tidak akan membahas mengenai Royal Pass ya tentunya, tapi kita akan langsung ke intinya saja. Kita masuk ke berita. Kemudian ada patch notes 0.18, kita akan langsung masuk, dan ada beberapa update atau beberapa fitur yang sudah update di season ini ya, season 13, mengenai Mad Miramar, kemudian ada Gold Mirado, ada Sandstorm juga. Kemudian ini ada Blue Hole mod, tapi kayaknya belum diupdate karena masih coming soon ya teman-teman ya. Udah ada New Classic Mode, konten Jungle Adventure di sini masih coming soon juga. Bad Boy tidak akan membahas soal itu. Dan ada Counter Check, UE, tetapi kita akan langsung di sini ya. Kalian bisa lihat ya, inilah inti dari pembahasan kali ini mengenai KD statistic improvement. Starting from season 13, the K/D data in player information will be changed to average K/D per match. Jadi maksudnya ini apa sih, Bang? Aku pusing bahasa Inggris. sama tentunya. Oke, kita akan langsung bahas di lobby saja ya. Oke, di sini kita akan langsung bahas apa sih maksud tulisan tadi ya tentunya. Jadi untuk sekarang ya tentunya, untuk sekarang di season 13 ini sistem KD itu sudah berubah. Yang tadinya dulu itu chicken juga dihitung dalam statistik. Kemudian ya intinya chicken, kill, terus mati kita itu bakalan di rata-rata gitu kan. Dan dulu itu memang banyak sekali bilang KD itu tidak penting, Bang. KD itu hanyalah angka. Emang apa sih gak boleh? Sombong amat. KD itu apalah-apalah. Aduh, pusing. Banyak sekali perdebatan mengenai KD ya tentunya. Tetapi di sini di season 13 KD bakalan penting sekali untuk melihat kemampuan seseorang ya tentunya. Jadi nanti kalau kalian itu melihat orang KD-nya tinggi, ya berarti mereka atau orang ini jago teman-teman, itu udah pasti. Karena untuk sistem sekarang ya, untuk sistem sekarang hitungannya tuh seperti ini teman-teman ya. Contoh kalian itu killnya 18 ya, ini baru satu matchnya, kill kalian 18, kemudian kalian chicken, itu kan berarti kan KD kalian langsung 18 per 0 ya teman-teman ya. Kemudian kalau kalian itu kill 7,
kemudian kalian chicken juga, itu berarti kalian tetap nanti di rata-rata KD kalian bakal naik sesuai dengan kill kalian. Jadi untuk chicken sekarang sudah tidak diperhitungkan lagi ya tentunya. Walaupun kalian itu kill, contoh kill 5 lah, kill 5 itu kan cukup sedikit menurutku ya. Kill 5 kemudian kalian chicken, wah bang ini aku tadi chicken tapi cuma kill 5 tapi KD ku kok gak naik, masih sama-sama aja, masih stuck di situ. Karena chicken sekarang udah gak dihitung ya. Tencent sekarang berubah aturannya mengenai KD. Kalian itu kalau pengen KD kalian bagus ya, kalian itu harus kill banyak. Ah yang bener lu. Kemudian kalau kalian mungkin gagal chicken, kalian jangan khawatir karena chicken itu sudah tidak menjadi patokan untuk perhitungan KD ya tentunya. Jadi kalau kalian itu memang jiwa barbarnya tinggi dan kalian pengen mencari KD bagus, ya kalian carilah kill sebanyak-banyaknya sekarang ya tentunya. Jadi seperti itu. Dan sekarang tidak akan ada lagi bang KD itu tidak penting, bang KD itu hanyalah angka, tidak ada seperti itu lagi ya tentunya. Ya ini memang Tencent cukup adil ya, jadi kemampuan seseorang itu dihitung dari killnya tentunya, dari killnya. Kalau chicken sekarang enggak sih ya tentunya, kalau chicken sekarang enggak, padahal chicken itu apa ya, cukup penting ya tentunya. Tetapi kalau kalian itu chicken tapi kill 1 buat apa? Jadi memang kita bakalan apa ya, melihat sistem baru dari Tencent. Kemudian mengenai apa ya, mengenai hal yang lain seperti update-update yang baru mengenai Sandstorm tadi, Bad Boy belum sempat juga untuk coba karena untuk Sandstorm di situ memang hanya ada di Miramar ya tentunya, hanya di Miramar. Kemudian tadi juga kalian bisa lihat ada update baru mengenai Blue Hole, Bad Boy juga tidak tahu itu bakalan hadir kapan karena Bad Boy belum tahu juga bocorannya. Kemudian tadi ada New Classic Jungle Adventure, itu entah seperti apa, Bad Boy mungkin bisa bahas di next video juga ya teman-teman ya. Dan ya di sini Bad Boy memang hanya membahas mengenai KD, jadi sekarang KD itu hanya dihitung dari jumlah kill kalian ya tentunya. Hanya seperti ini loh teman-teman ya, seperti kita itu bermain di deathmatch ya tentunya. Ketika kalian itu sudah baru main ya, belum mati sama sekali, kalian udah kill 10, itu kan ini ya, KD kalian itu di sebelah kiri itu 10 ya, 10 per 0 itulah intinya 10. Kemudian pas kalian itu mati itu masih aman, kemudian mati kedua baru dibagi 2 ya tentunya, langsung KD kalian 5 ya di sebelah kirinya deathmatch itu loh. Itu ada di Evo ya. Ya, di TDM ya, di TDM. Jadi sistemnya seperti itu. Jadi ketika kalian itu chicken itu tidak mempengaruhi apapun teman-teman ya. Jadi tidak begitu berpengaruh ya, mungkin itu berpengaruh, tetapi sekarang itu hitungan atau aturan yang paling mempengaruhi KD kita itu sekarang dari jumlah kill kita. Semakin banyak kill kita, semakin bagus KD kita teman-teman ya. Jadi ini sebuah keuntungan untuk kalian karena untuk kita itu mencari KD, kita tinggal mengumpulkan kill sebanyak-banyaknya ya tentunya. Karena ketika kita turun itu pasti ada beberapa bot yang turun juga, mungkin ada 4 ya tentunya, itu sudah lumayan. Kemudian habis itu kita jalan ada bot lagi kita kill dapat 5 bot. Kemudian ya itu tinggal apa ya, tinggal usaha kita lah untuk mencari kill. Jadi ini game kompetitif, ini PUBG Mobile bakal lebih seru sih karena orang bakal berbondong-bondong untuk saling kejar kill ya teman-teman ya. Dan ini juga menjadi ajang pembuktian untuk kalian semua, jika kalian itu mungkin jago ya kalian perbanyaklah kill kalian ya. Tetapi ini tidak berlaku jika kalian itu memang pro player ya teman-teman, pro player atau memang tim yang sudah disiapkan untuk turnamen, karena kalian butuh teamwork dan kalian itu harus mencari chicken bukan kill ya, kalian itu harus mencari chicken. Dan kill itu memang penting sih, kill itu memang penting, tetapi sebuah tim itu bakalan lebih condong untuk mencari chicken ya ketika turnamen, walaupun kill itu juga ada poinnya. Nah kita berkaca seperti atau melihat dari aturan PUBG Mobile di sistem poin ya tentunya, kill itu juga dihitung. Nah kemudian
banyak sekali turnamen atau beberapa tim yang mengikuti turnamen, mereka itu tidak chicken sama sekali tapi bisa juara. Nah, itu biasanya atau tim ini kenapa kok tidak chicken bisa juara? Mereka itu banyaknya itu di kill ya, tentunya di kill ya, di jumlah killnya itu mereka mengumpulkan poin yang banyak sekali. Jadi Tencent itu sekarang menghitung atau menilai kemampuan seseorang itu dari jumlah killnya. Jadi seperti itu ya tentunya. Sedikit pembahasan mengenai KD ya, mengenai KD. Jadi KD itu sekarang menurut Bad Boy ya, menurut perspektif dari Bad Boy, menurut pandangan dari Bad Boy, KD itu sekarang penting ya, cukup penting. Dan kalau kalian itu memang kesusahan untuk nyari atau ngejar KD, ya udahlah kita main public aja, karena kita itu tidak menuju atau kita tidak pengen masuk tim. Contoh kalian itu tidak pengen masuk tim ya, tentunya kalian pengen jadi public, intinya tidak mau masuk tim, ya kalian tidak usah pusing-pusing untuk memikirkan KD, karena seseorang yang hanya bermain saja untuk mencari kesenangan main game, ya itulah tujuan awal dari bermain game ya teman-temannya. Jadi kalian tidak usah perlu pusing mengenai KD kalau kalian player public ya teman-temannya. Tetapi ya, ini sebaliknya, kalau kalian itu ingin masuk ke tim, ya masuk ke tim apapun, tim manapun, tim kecil, tim besar, pasti yang ditanya itu bakalan KD. Itu dari dulu ya, tidak hanya di season ini, itu dari dulu itu bakalan yang ditanya itu KD-nya terlebih dahulu. Itu masuk di aturan ya tentunya. Tetapi kalau kalian itu hanya player, hanya untuk bersenang-senang untuk bermain PUBG Mobile ya, itu hanya untuk senang-senang saja, untuk hiburan, ya KD itu tidak penting ya tentunya. KD itu tidak penting kalau kalian memang hanya player public atau hanya untuk mencari kesenangan di game PUBG Mobile ini. Dan ya tadilah, kalau kalian itu ingin masuk tim, ya KD itu penting. Jadi seperti itu ya tentunya. Sedikit pembahasan mengenai KD ya, dari Bad Boy ya, dari perspektif Bad Boy. Di sini Bad Boy pamit undur diri, sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Thank you teman-teman.